Assalamualaikum Nur Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina, apa kabar pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat dan begitu juga dengan rakan setugas yang bekerja pada pagi ini. Alhamdulillah, gembira rasanya kita dapat bersama dengan Dina. Rasanya ini kali kedua saya berkesempatan untuk bersama dengan Dina ya. Di daerah Tutong cuaca baik-baik saja pagi ini Dina? Ya betul, keadaan cuaca pada pagi ini cerah saja ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus dalam keadaan yang baik dan juga mengizinkan untuk hari Sabtu ini ya. Jadi rasanya tidak lengkap ya kalau kita ini bertanya kepada rakan kita yang berada di daerah Belait. Dina pun kita juga ingin bertanyakan mengenai dengan peranan kita ini sebagai masyarakat untuk membenteras penyalahgunaan dadah. Kalau Dina sendiri, bagaimana peranan kita ini secara ringkasnya? Silakan. Ya, kita sebagai masyarakat memang mempunyai tanggungjawab sendiri ya untuk membanteras penyalahgunaan dadah di negara kita. Jadi selain daripada didikan dari rumah, dari ibu bapa, kita sebagai tanggungjawab sendiri ya boleh juga memainkan peranan untuk sentiasa menjaga pergaulan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang positif agar apa jua aktiviti yang kita lakukan akan semuanya yang berfaedah dan positif. Betul sekali ya. Ada lagunya tu daripada Biro Kawalan Narkotik. Memilih kawan biarlah yang itulah ya. Kadang tadi teruskan ah. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi pilih kawan yang betul ya. Jangan terjerumuslah ya kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan sebagai contoh penyalahgunaan dadah ini tadi ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan cara yang demikian kita ini akan dapat melindungi diri kita ini daripada perkara-perkara sebegini insya-Allah. Satu tips yang baik dari daerah Tutong Dina sementara tadi. Bahan yang disediakan pagi ini mungkin terus saja boleh bersama dengan penonton kita ini Dina untuk membawakan pengisian dari daerah Tutong. Silakan. Terima kasih Wali dan juga Hayatul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua lagi pada pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong ya. Dan seperti biasa, pada pagi ini kita akan mengongsikan maklumat yang kita terima untuk pagi ini. Sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah penonton. Untuk kali ini saya akan membawakan Auda ke kawasan kampung pedalaman iaitu di kawasan Rompoh, Kampung Ukong di mana kita ini akan melihat aktiviti-aktiviti orang kampung lah khususnya ya. Dan untuk kali ini saya akan bersama dengan Tuan Haji Sharifuddin yang mana beliau ada menternak ternakan kampung lah seperti patu, angsa dan juga ayam. Jadi ini kesempatan saya mungkin untuk mempelajari serba sedikit lah mengenai dengan ternakan kampung ini dan mungkin juga saya harap juga Tuan Haji Sharifuddin akan banyak memberi ilmu pengetahuan kepada saya dan juga audio penonton di luar sana. Jadi audio teruskan ke setiap audio bersama saya. Bermula aktiviti menternak ternakan kampung sejak tahun 60-an lagi atas faktor permintaan tinggi daripada penduduk kampung sekitar. Juga merupakan riadah rutin beliau pada setiap hari untuk memuduli ternakan tersebut dengan memberi makan pada setiap pagi seawal jam 7 pagi dan di sebelah petang untuk memastikan kesihatan binatang ternakan terjamin. Meski berusia warga emas, namun kudrat yang ada adalah untuk mengusahakan ternakan kampung yang sebahagiannya adalah untuk dijual sebagai mata pencarian utama beliau. Ya sudah, inilah Tuan Haji Sharifuddin. Apa khabarnya, Nek? Baik, Tuan. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga Tuan mempelawa saya untuk menyaksikan ternakan habis kita ni. Dan juga inilah ya antara ternakan Tuan Haji di sini ada Pak Angsa Patu. Angsanya tu pun bising sudah tu marah kayak tu Tuan. Tuan.
Selang beberapa minit kemudian, saya disuruh untuk menangkap patu atau angsa. Memandangkan saya tidak mempunyai pengalaman mengenainya, maka ia amat sukar untuk dilakukan. Tetapi, apa yang saya pelajari untuk menangkap dan memegang angsa adalah daripada lehernya supaya menghindarkan ia daripada menyadip. Ya, ada penonton. Ini merupakan pengalaman pertama saya memegang angsa. Angsa kan, luruslah tu angsa. Memang kena diajarkan kepada saya mesti memegang lehernya supaya dia menyerang benih. Jadi, lihat tu. Ya, ikutnya patuh kan. Selain itu, turut dikongsikan beliau adalah kepentingan kekerapan menukar air minum dan mandi patu dan angsa yang ditadah daripada air hujan. Ia penting ditukar dan jangan sesekali dibiarkan kotor kerana akan menyebabkan penyakit dan mati berpunca daripada kuman pada kotoran air tersebut. Jadi di bawah ni je pakcik ada raban ayam ni. Raban ayam apa ni? Ayam kampung. Ayam kampung. Jadi kebiasaannya ada je saya mendengar ada menjaga ayam karan lah. Kenapa bis kita ada je menjaga ayam karan? Dulu ada. Masa ni? Mahal beliaunya. Tiga guni sebulan dah cukup. Jadi artinya menjaga ayam kampung ni lagi mudah. Tapi mudah pasal apa? Kalau ayam kampung nasi boleh makan. Nasi boleh je makan. Jadi kalau dari segi khasiat mana yang lagi baik, ayam kampung ke ayam karan? Baik ayam kampung. Kenapa tu? Ayam karan dah ada banyak kanunya. Dah ada pelaku. Ayam kampung lagi orang mencarilah. Di liang tu banyak lah. Jadi besar soalnya ni pakcik, raban ayam kampung di sekitar ni. Berapa ni kira-kiranya ni saiznya ni? 30 panjang. Bis kita buat sendiri kah? 30, 20 buka. Berapa lama tapi bis kita membuat ni pakcik? Dah ada lama. Dah ada lama. Kayu apa ni? Cebubu. Kayu cebubu. Jadi kita ni akan melihat ayam kampung bis kita ni dalam rabana ni. Okey, kasta. Melihat pada kandang ayam kampung beliau yang dibina sendiri daripada kayu sebubu dan juga buluh yang diambil sendiri berdekatan rumah adalah cara efisien untuk menjimatkan kos kerana beliau mengongsikan asas pentingnya adalah ia kukuh dan tegap. Di samping, perlu diberikan zinc sebagai atap dan rawa untuk menutup ruang dinding kandang tersebut. Ayam kampung adalah ternakan terawal beliau. Diberikan keutamaan kerana permintaannya memberangsangkan selain mempunyai banyak manfaat untuk kesihatan iaitu pada dagingnya yang kurang berlemak juga pada telurnya yang mempunyai kandungan omega 3 yang lebih tinggi di samping mempunyai kadar mineral dan vitamin tinggi. Memelihara ternakan kampung memerlukan kerajinan. Selain juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan mengenainya, terutama dalam memahami sikap dan sifatnya. Kerana menurut beliau, ia akan dapat memberi kesan kepada kesihatan dan penghasilan telur-telur binatang tersebut. Di samping itu, perlu juga dipantau bagi mengelak ia diganggu, seperti oleh binatang-binatang liar yang lain yang boleh menyebabkan tekanan kepada ternakan kampung tersebut. Malih jua Tuan Haji. Macam mengembara. Dari satu raban ke satu raban. Masuk ke kawasan kabut kita ben ya. Dan jua Tuan Haji, sebenarnya saya tertanya-tanya ni. Umur bis kita berapa kan? Umur bis kita. Kan 80. Kan 80? Masya-Allah. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi kan 80. Jadi masa ni 76. Jadi macam mana bis tuan boleh ada tenaga tu umur kadang-kadang 80 sudah? Apa rahsianya ni? Nah deh. Mesti jaga badan tu. Macam mana tu? Makan telur, makan daging,
makan daging ayam, cabai tenaga tu kuat. Kalau makan sayur saja, lama aja tu. tapi pemakanan mesti seimbang. Jadi telur, memanglah pakcik. Habis kita, Tuan Aja, kita menjaga ayam ni. Telur daripada yang kita ternak ni kelak. Jadi jimat usin ni tu. Dan juga Tuan Aja, itulah rahsia macam mana habis kita sentiasa kuat. Walaupun umur sudah kadang-kadang 80, tapi orang cakap dapat ni. Mengusahakan ternakan kampungan ni ada ayam, ada patu, ada angsa. Dan juga apa yang menariknya juga tadi Tuan Haji mengongsikan kepada saya tu, memang saya rasa amat pertama kali betul sebenarnya saya melakukan perkara-perkara macam ini. Tapi itu ya satu pengalaman yang amat menarik sekali dan juga saya dapat rasakan begitu indah sekali, ya, meriah sekali. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga pengalaman-pengalaman dulu. Kalau saya lihat, kalau dulu-dulu orang kampung memang usulnya meriah. Meriah. Menangkap binatang, apa, menangkap patu, angsa. Meriah suasana tadi tu. Ada berapa ekor ayam tadi bis kita kongsikan? Banyak. Berapa ekor? Kan semua akan 30 tu. Kan semua kan 30. Memang bis ya, memang ada beberapa kawasan yang bis kita menyimpan ayam-ayam kampungan ya, dan juga alhamdulillah saya doakan agar Tuan Haji sentiasa sihat walafiat. Itulah ya, kita ni sentiasa rupanya Tuan Haji tadi sentiasa kekal sihat atu dengan menjaga pemakanan dan juga banyak melakukan aktiviti riadah. Daging, telur jangan kurang. Jangan kurang. Ini tauke ayam ni. Adalah. Baik. Saya rasa sampai di sini saja kita dapat bersama Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak pengalaman yang begitu menarik sekali buat saya. Dan ada saya kira sampai di sini kita dapat bersama. Dan insyaAllah mungkin kampung lain lagi kali. Mungkin saya akan agak untuk melihat apa saja aktiviti penduduk kampung di sana. Ada ke sana? Ya, insyaAllah ada tu. Baik, sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.